أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فحق عليها القول نخب سانترين الأخوة سكو هارجو في terwujudnya generasi muslim yang memahami ilmu syar'i dan mampu mengamalkannya serta mendakwahkannya sesuai metode yang benar. Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pondok pesantren. 2. Menyiapkan sumber daya manusia dan sarana dakwah. 3. Melaksanakan kegiatan dakwah dan sosial kemasyarakatan. Keunggulan pondok pesantren Al-Ukhuwah memiliki program pendidikan yang lengkap. Pertama, program pendidikan RA, Raudatul Adfal, setingkat TK non-asrama dengan program pendidikan 2 tahun. Dua, program pendidikan MSU, setingkat SD, asrama dan non-asrama, full day, dengan beberapa program menghafal Al-Quran dengan target 10 hingga 12 juz. Pendidikan bahasa Arab, akidah, fiqih, hadis, serta pelajaran umum seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN, dan lainnya, program pendidikan MSW, atau setingkat SMP. Memiliki tujuan mencetak generasi yang mempunyai kemampuan bahasa Arab yang cukup, akidah yang lurus, mempunyai akhlak yang mulia, ibadah yang benar sesuai pemahaman salafus soleh. Pembelajaran yang diterapkan meliputi pembelajaran diniah, dan pembelajaran umum serta penekanan kepada hafalan Al-Quran. Ketika lulus, mendapatkan dua ijazah, yaitu ijazah dari Kemenak dan ijazah dari Pondok. Program Pendidikan TBA Satu Tahun Persiapan Masuk MA Program ini diadakan untuk menjembatani yang ingin masuk jenjang MA namun belum mempunyai basic bahasa Arab. Terlebih dahulu, masuk ke program TBA ini. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pembelajaran fokus kepada bahasa Arab aktif dan yang mendukung untuk bisa membaca kitab para ulama. Program pendidikan MA setingkat SMA pembelajaran dengan bahasa Arab terlebih kelas 11 dan 12 menggabungkan antara kurikulum pondok dengan kurikulum kemenak dengan target lulusan MA satu. Menghafal minimal 8 juz. 2. Mempunyai kecakapan dalam bahasa Arab baik berbicara, menulis ataupun mendengarkan. 3. Mempunyai akhlak yang mulia. 4. Mempunyai bekal cukup untuk lanjut ke perguruan tinggi baik dalam negeri ataupun luar negeri. 5. Mempunyai bekal life skill. 6. I'dad du'a atau kaderisasi dai. Program pendidikan tiga tahun dengan target i'dad duat membekali anak didik untuk mampu memiliki ilmu-ilmu diniah yang cukup dan keterampilan bahasa Arab ditambah ilmu pengetahuan tentang dakwah dan pendidikan yang nantinya sangat dibutuhkan ketika terjun dakwah di masyarakat. 7. I'dad muhafizin atau muhafidzah. Kaderisasi guru tahfidh program pendidikan 2 tahun dengan target menghafal Al-Quran 30 juz, bagus dan benar dalam bacaan dan tajwidnya. 8. STAI Al-Ukhwah sedang dalam proses pengajuan perizinan. Mohon doanya agar diberikan kemudahan serta mendapatkan izin. <tuh> memiliki tenaga pengajar yang berkompeten di bidangnya. Satu, Mudir, Ustadz Aris Sugiantoro, salah satu murid Sheikh Muhammad bin Soleh al Othaimin. Dua, native speaker langsung dari Mesir, dengan keunggulan mempunyai sanat kiro'ah ashroh. Beliau seorang muhakik, sudah banyak kitab dari berbagai cabang ilmu agama yang beliau tahkik. Tiga, asatidah lulusan Timur Tengah, di antaranya Ustadz Khalid Syamhudi LC, alumni Jamiah Islamiah Empat, alumni Lipia Jakarta. Lima, alumni STDI Jember. Enam, alumni STAI Ali bin Abi Qolib Surabaya. Tujuh, dan alumni dari Universitas Ternama lainnya. Lokasi yang strategis terletak di tengah kota sekitar 300 meter dari alun-alun Sukoharjo namun berada di area persawahan sehingga sangat kondusif untuk proses belajar mengajar. Sarana dan prasarana yang memadai. Masjid, kelas, asrama, lab komputer, lab bahasa, klinik, minimarket. Sarana olahraga baik futsal basket, bela diri, dan lain-lain. Murah, berkualitas dengan biaya yang relatif terjangkau, bukan kemudian tidak memperhatikan kualitas. Terbukti MSU, MSW, MA semua mendapatkan nilai akreditasi A. Mendapatkan muadalah dari Jami'ah Islamiyah Madinah pada tahun 2016 dan sudah diperbaharui pada tahun 2020 dan berbagai macam prestasi yang diraih baik perlombaan yang sifatnya keagamaan seperti hafalan Al-Quran, membaca kitab, bahkan prestasi yang sifat umum pun juga kita raih. <tuh> Waktu kana mimma man Allah subhanahu wa taala bihi ala biladi Indonesia, bagus al-maahid al-Islamiyah al al-fadilah. القائمة على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالتي هي أحسن فيما نحسبهم والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا من هؤلاء وأحسبهم على خير يقومون بدعوة طيبة ويحرصون على تعليم طلاب العلم القرآن والسنة على نهج سلف الأمة معهد الأخوة الإسلامي. معهد طيب قائم على دعوه طيبه على وفق نهج سلف الامه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين هذا فيما رايته واحسبه ولا ازكي على الله احد والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته